Halo teman-teman, kembali lagi di OJ Gaming Channel. Kali ini, di video kali ini, Bang Eji bakal nyoba make build The Beast ya. Gue penasaran kan, kalian pasti pada penasaran kan, The Beast-nya sebagus apa sih Bang ya kan. Bang Eji bakal bikin build seperti ini kira-kira teman-teman ya. Lihat tuh, seperti itu, kalian bisa lihat ya. Penasaran ya. Karena sekarang Blitzblade gak ada lifesteal-nya, jadi Valen tuh gak ada lifesteal-nya. Cuman dari pasifnya yang warna biru ya teman-teman ya. Bang Eji bakal bikin The Beast dulu kali ya. Bagusan ini dulu sih Blitzblade sih. Nambah attack speed sama move speed. Jadi kita Blitzblade dulu deh. Lawan kita adalah Ryoma in the house yo. Kita bisa bully dia kalau mau. Kalau attack dia gak kena, kita bully aja. Seperti itu. Dia kehilangan satu creep ya. Enggak satu, dua. Aduh. Gua kehilangan nyawa, dia kehilangan creep tuh. Matiin dong creepnya. Nah, dia kehilangan dua creep nih, gak apa-apa. Gua kena cicil-cicil, tapi dia gak dapet creep ya temen-temen ya. Sakit banget, 400 men. Serius itu. Sakit banget Valen temen-temen. Kayak di film-film temen-temen. Ini Bang aja pakai arkananya itu, kalian bisa cek di deskripsi. Bang aja bakal taruh di deskripsi. Rancak benar. Skill 2 dulu apa 1 dulu ya? Gue lebih demen skill 1 sih sebenarnya. Jadi gue bakal naikin skill 1 dulu deh. Kalau kita udah ada The Beast, kayaknya ini gak usah pulang sama sekali temen-temen ya. Ini bakal rancak banget, terdena banget sih. Woi, last hit woi. Ryomanya pulang ya. Iya, Ryomanya pulang pak. Musuhnya di bawah tuh junglernya. Jadi gue kesempatan untuk dapetin ini nih sebelum Ryomanya datang. Kalau Ryomanya datang, kapok deh gue. Mending gue cancel deh. Oke, gue cancel dulu. Yeah, teman kita dapat yang penting ya. Teman kita dapat Ivysaur. Santai mang. Jangan kasar-kasar gitu lah kau sama aku. Gak mau di clear. Gue pulang dulu ya, balik dulu mang. Eits, gak jadi. Aku butuh bantuan nih. Bisa tolong aku gak? Oh dia kesono. Berarti gue gak usah balik dong. Gue dijagain sama Tane. Udah gang kan ya. Dia mau flicker nih. Dia bisa kill kita temen-temen ya, jadi kita harus hati-hati nih. Gue malas balik sih temen-temen ya, jadi gue gak usah balik lah. Malas banget temen-temen. Oke. Nice banget. Mati Ryomanya. Aduh, Ryomanya sama gue. Gak apa-apa, kita bercinta aja. DS lane tuh bercinta terus temen-temen ya. Gak usah ngapa-ngapain, dia juga gak ngambil burung. Gue nunggu temen gue dateng. Nyantai aja. Masih temen-temen ya. Nah, Ryomanya dateng tuh. Lompat. Lompat dia kan. Lompat in the house yuk. Ini gak ada flicker loh. Dia gak ada flicker, dia gak ada flicker. Gue yang kabur loh. Gue kena skill 3 nya dia, kurang asem. Kesalahan gue temen-temen ya. Tapi untung tadi gue masih bisa kabur. Kalau enggak gue mati konyol tadi temen-temen. Nyaris in the house yo. Did you see that? What a play bro. Gak mati lo gue lo. Kena skill 3 nya tuh lane, tapi gak mati pak. Kamera gue tadi fokus kan. Waduh tuh lane nya mau skill 3 tapi gagal in the house yo. Gila gila aja deh. Ini buff biru gak ada yang mau ambil gitu. Mending gue ambil ya. Daripada gak ada yang ngambil gitu kan. Mending gue aja ambil temen. Nice. Nah. Sakit gak tuh, hah? Santai lo ya, bentar lagi jadi barang gue ya. Gue bantai-bantai lo Ryoma. Oke temen-temen, kita udah punya boost temen ya. Nice banget nih. Kita bantai Ryomanya nanti temen-temen. Oke. Aduh, teman kita kena bantai. Gua ke tengah dulu.
Telat gue ya. Bisa ambil abisal tuh kalau mau. Nggak, saya nggak kena stun dia. Nice, abisal dapet. Atas gua. Tolong. Ah, kocak. Kocak, gua gak mati. Dia yang mati. Kocak. Marah-marah tuh dia sama. Gua tadi udah diem temen-temen, saking pucetnya gua. Dia yang mati, kocak ya mah. Ngakak boys. Oh, kocak temen-temen. Aduh, gua kira gua yang mati pak. Masih bisa selamat loh gua. Kayak di film-film loh manuvernya. Aduh, gak dapet lagi gua. Matiin pak. Nice. Nice, nice. Wih, tanahnya gila, Bung. Oke, oke. Nyantai, Bung. Rame, Bung. Ih, takut. Mundur. Seru sekali. Aduh, mati pula kawanku. Terlalu nekat ya. Oh, bukan ya. Lindisnya tadi matinya bukan di situ ya. Di bawah. Ini ngapain nih alis di belakang? Santai kuy. Ntar lagi the beast gue jadi nih. Keras banget sih tane emang. Kabur dulu. Woi. Nyaris tane, berani sekali kamu tane. Ih, Ratu Atut masuk penjara, berempat mereka. Gak apa, lepas aja di atas. Bawa push dong. Oh, ada Ritter ya, Ritter berat temen-temen ya. Kita coba The Beast temen-temen ya, kita lihat ya lifesteal-nya. Uhuy. Valheim The Beast kita lihat ya. How is the lifesteal bro, gak usah balik sih gue pasti. Networknya kita menang 2000 sih. Wah, Janice-nya kalah sama Ritter, gimana ini? Kacau ini. Wah, gila lifesteal-nya. Nice banget, nice-nya. Uh-oh, what the hell is happening? An enemy has been defeated. An ally has been defeated. Okay, tinnya. Tulanya di belakang. Enemy double kill. Nice, bye-bye. Nice double kill, bro. Very, very nice double kill, bro. Oke, mantap jiwa teman-temannya. Bukan kaleng-kaleng ya, Valheim build ini ya. Kita ambil Sentinel aja, Sentinel Dragon. Crazy cut bro. Gila. Rancak bana bro. Very strong banget. Klee Santi ini attack speednya bakal attack speed move speednya bakal kenceng banget sih. Ots. Bye bye. Nice. Tana, I love you brother. You are really good. Abyssal Dragon lagi kan. Waduh, rancak banget udah. Gila temen-temennya Valheim build ini. Stun. Aduh, gak dapet pak. Kabur. Gila hasilnya kenceng banget. Mantep banget itu. Gila mantep. Mantep kali. Tolong. Ada Ritter di belakang gua dibully. Kurang ajar Ritter. Gua nggak menyangka ada dia di sana temen ya. Oke lah. Wah, Ritternya mati juga. Ya, Ritternya ngapain? Mitra olahraga jebol lah sampai dalam. Gak apa lah ya. Itu saja kemampuanmu. Kurang kenceng tapi attack-nya temen-temen ya, overall ya. Kuat banget sih ini build ya. Tapi gak tahu sih, ini kita habis bikin item Hyoga Edge. Mungkin bakal attack-nya nambah lumayan kenceng sih temen-temen ya. Semoga karunya gede ya. Karena Hyoga Edge nambahin attack speed juga temen-temen. Wow, kalau kita bikin Devil Handshake bakal bagus juga kayaknya.
Last item apa ya gue ya tadi ya? Last item gue bikinnya apa ya? First cap kayaknya bisa diganti temennya. Kita bisa ganti Omni Arms juga kalau mau. Biar life steal-nya lebih gila lagi. Gila sih kalau pakai Omni Arms. Attack speed-nya nambah lagi. Tapi kayaknya bagusan apa deh, Devil Handshake deh. Oke, okay, you guys ready? Kita coba Devil Handshake ya. Move speed nambah, attack speed nambah, crit. Waduh, udah lengkap sih. Gak usah yang lain. Hancurin tower-nya. Udah amat mah sama hero-nya. Return-nya di atas ya. Perhatikan posisi return-nya dah. Oh, gak mau mati sama return lagi. Gila kencengnya. Gila. Oh, Ryoma-nya langsung maju kayak di film-film. Mati dong. Mati lo Ritter. Nice. Nice. Rotoci dia. Lihat tuh lifesteal-nya. Waduh, mantep juga sih. Tapi ini temen gue jago-jago, Pak. Numpang menang ya. Ryoma-nya dari tadi gagal nge-kill gue terus loh. Kasian banget Ryoma-nya. Waduh, gue yang dapet lagi tuh. Mantep kali. Gila nih, tank-nya jago banget lagi. Wah, gila. Mantap banget temennya. Buat temen-temen yang penasaran dengan build dan arkananya, kalian bisa cek di deskripsi. Ini hero tetap kuat, tapi nggak gitu bagus sih kayaknya pakai The Beast ya. Tapi nggak usah balik sama sekali temen-temen ya. Semoga kalian terhibur, jangan lupa tekan like, share, subscribe kalau suka video kali ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.